Ayo Pak, jangan mempermalukan. Yuk, yuk, yuk. Salah. Hei, lobet. Ini mau poligami, Fred. Ini tanya benar. Pamai tanya benar. Wa qala idan Allah kemudian berfirman bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. 20, kan ada kaki. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya sama Jibril. Ya Jibril, malaikat apa itu? Jibril menjawab, dialah malaikat yang ditugaskan Allah mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi dekati ke malaikat itu. Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di lautan, semua kucatat tetes-tetesnya. Itulah sebabnya Allah kasih saya 1 juta jari-jari untuk mencatat air hujan. Lalu Nabi bertanya, benar kau jawab? Iya, semua kucatat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Apa gerangan? Saya tidak bisa catat karena banyaknya, kalah banyak dengan air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di satu tempat, lapangan seperti ini, mereka berkumpul bareng-bareng, lalu mereka bersalawat kepadamu, memuji dan mendoakanmu, maka saya tidak bisa mencatat betapa banyaknya pahala di tempat itu. Makanya kalau kumpul seperti ini Pak, saya selalu ngajak salawat. Kenapa? Karena begitu banyak keutamaan pahala yang kita dapat. Tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan zikir, tidak bisa memperbanyak amal Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, maka perbanyaklah amal ketika kumpul seperti ini, selawat bareng-bareng karena pahalanya sangat besar. Mari kita selawat bareng-bareng. Siap? Siap? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding banget Bu ya. Siap ya? Nah, bapak-bapak diam, diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo Bu, selawat bareng-bareng. Ini juga Ibu. Ayo bareng-bareng ya. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Yang di belakang. Masya Allah, terima kasih Bu. Ini Pak, bukan keras. Inilah yang disebut syahdu. Suara gini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ibu-ibu, kalau kau ditelepon atasanmu, jangan bikin syahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana temanmu tidak nafsu? Lagi di mana dek? Di rumah aja, Komandan. Lagi ngapain? Bari-bari. Bagaimana suaminya orang gak nafsu sama kamu? Coba kalau ditelepon yang tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Kenapa kata tanya? Nah, 2 hari gak diteleponnya lagi kau. Ini Waalaikumsalam. Ibu diam, ibu diam, diam. Kita dengar bapak-bapak ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, ayo, bareng-bareng, ayo, ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, terima kasih. Nah, kita memang kita dengerin yang di atas panggung. Sampai gaya-gaya aja dari suaranya. Ayo, ayo. Ayo Pak, jangan mempermalukan. Yuk, yuk, yuk. Salah. Hei, lobet. Ini mau poligami, Fred. Ayo kita bareng-bareng semua. Yang atas panggung, yang bawah. Ayo sama semua.
Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Alhamdulillah, terima kasih.